Jabatan Syaitan yang Narkotik khususnya lah, dan 3M lah. Kita tidak akan bertolak ansur. Mana-mana individu yang terlibat dalam aktiviti dadah, pasti kita akan tangkap. Tak kira lah siapa latar belakang dia. Dia ustaz ke, dia guru ke, dia politik ke, dia orang pejabat awam ke, terlibat, kita akan tangkap, kita akan buka kesan, kita akan hantar kepada pihak IDP. Dan IDP akan lihat cukup tak cukup bukti untuk dituduh. Kalau cukup, dia akan tuduh. Kalau tak cukup, mungkin kita akan tuduh. Di bahagian kita, di peringkat kita kan, kita akan buat siasat lengkap, insyaAllah. Mungkin ada plan tak Dato' untuk artis ni macam spot khas untuk memantau aktiviti mereka, especially yang cenderung ke arah? Tak ada. Kita tak ada spot khas untuk memantau artis. Kita akan pantau semua orang. Artis ke, tak artis ke, pejabat awam ke, terlibat kita akan tangkap. Okay. Dato' ada tak? Dato' hasil siasatan ada tak macam mendapati bahawa apa kecenderungan sebenarnya melibatkan golongan-golongan tertentu dengan dadah khususnya artis sekarang ni kita lihat? Dia dadah ni pelibatan artis bukan benda yang baru, dah lama dah. Bukan, jangan kita fokus pada artis saja. Semua orang terlibat dengan dadah. Boleh tengok background yang kita tangkap. Ada pejabat awam, ada cikgu, ada pensyarah, ada artis, ada ahli politik, apa lagi, semua ada. Macam-macam ada.